Buat apa ini? Aneh sekali. Itu gelembung udara. Sekarang kalian bisa bernapas di bawah air. Wow, keren sekali. Hei, berhenti menusuk gelembung udaraku. Kau akan memecahkannya. Jangan khawatir, itu sekuat batu. Ayo semuanya, ikuti aku. Baiklah. Bork, apa kau tahu kita akan pergi kemana? Entahlah, tapi aku percaya pada mereka. Mereka sudah menyelamatkan hidup kita. Iya kan, Honma? Hei, kalian berdua tolong jangan berebut. Kalian bisa memakan ini. Tidak apa-apa, aku sudah kenyang. Hei, aku pikir kau temanku. Teman itu saling berbagi. Maaf, aku tidak tahu. Apa? Kau pasti bercanda. Tenang teman-teman, jangan bertengkar. Ini masih ada lagi. Bertengkar? Kami tidak bertengkar. Lihat. Iya, semuanya baik-baik saja. Kalian tahu tempat apa ini? Ini namanya Desa Duyung. Desa Duyung? Iya, benar sekali. Wah, ayahku benar. Dia bilang manusia duyung tinggal di desa bawah laut. Keren sekali. Tapi ikan aneh apa yang tadi itu yang menarik kami? Itu bukanlah ikan, tapi naga laut. Hah? Apa? Itu tadi naga laut. Wah, aneh. Aku pikir naga laut adalah makhluk yang damai. Dan yang kudengar kalau naga laut itu suka membantu manusia duyung. Kau benar, Arkane dulu bersahabat dengan kami. Apa? Arkane? Iya, kami memanggilnya Arkane. Dia kehilangan orang tuanya saat lahir. Dia tinggal bersama dengan kami sejak bayi. Dulu dia naga laut yang baik dan bersahabat. Tapi suatu hari dia berubah menjadi sangat ganas. Kami selalu hidup damai dengan semua makhluk laut lainnya, tapi semuanya berubah. Setelah Arkane berubah menjadi makhluk yang sangat ganas. Setelah Arkane menjadi jahat, dia mulai menyerang makhluk laut yang lainnya. Suatu hari, aku bahkan melihat Arkane menyerang temanku. Aku hampir tidak mempercayainya. Sekarang, Arkane memangsa ikan kecil dan dia juga menghancurkan siklus laut. Barbie berpikir kalau dia bisa membantu Arkane. Dia mencoba untuk bicara dengannya. Tapi ternyata Arkane justru malah menyerangnya dan juga melukai Barbie. Ini sangat menyedihkan. Kenapa Arkane tidak mengenali teman-temannya lagi ya? Kiki, apa kami bisa membantu kalian? Membantu kami? Iya,
kami ingin membalas jasa kalian. Kalian kan sudah menyelamatkan kami. Kami tidak butuh bantuan kalian. Jadi aku minta jangan ganggu Arkani. Barbie pasti sangat menyayangi Arkani. Itu sebabnya dia marah. Kau benar. Dulu mereka selalu bersama. Aku tidak mengerti kenapa Arkani berubah. Aku juga tidak tahu. Padahal itu sayang sekali. Dia tidak bisa mengingat sahabatnya lagi. Apa itu? Itu Arkani. Dia pasti sedang menyerang manusia duyung atau menyerang ikan yang ada di sini. Apa? Arkani ada di sini? Tunggu dulu, Bor. Dengarkan aku. Apa yang bisa kita lakukan? Apa? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak bisa diam saja di sini. Kita harus melakukan sesuatu. Bor, sadarlah. Sekarang kita di laut dan kita bukan di darat. Semuanya sangat berbeda di sini. Aku tidak peduli tentang itu. Bagaimana kalau Barbie terluka lagi? Kalau kau tidak mau pergi, ya sudah, aku akan pergi sendiri. Terus? Barbie, Kiki, aku akan datang. Hei, tunggu aku. Semoga kau baik-baik saja. Jangan khawatir, Warwick. Mereka baik-baik saja. Dan aku yakin sekali kalau Harimau Putih akan melindungi mereka. Benarkah begitu, Naga Biru? Tentu saja. Warwick dan Horma pasti baik-baik saja. Tapi di mana mereka? Kita harus menemukan mereka. Kucing!